Pelaku usaha di Majalengka, Jawa Barat memberikan hadiah beras bagi warga yang ikuti vaksinasi COVID-19. Seorang pengusaha bekerja sama dengan tim vaksinasi asal Desa Puragati, Kecamatan Palasah, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, menggelar vaksinasi COVID-19. Kali ini vaksinasi khusus untuk warga lanjut usia. Mereka yang divaksin mendapatkan hadiah beras sebanyak 3 kg. Selama ini angka vaksinasi COVID-19 terhadap lansia di Majalengka masih minim. Ada 120 lansia yang mengikuti vaksinasi dengan jenis vaksin jenis Pfizer. Dan mudah-mudahan ini menjadi satu buah inspirasi buat yang lainnya juga. Marilah kita bersama-sama selaku masyarakat untuk mendorong program pemerintah percepatan vaksinasi ini. Karena dampaknya sendiri kepada kami pengusaha, apabila Majalengka kembali ada di level 2 bahkan di level 1, maka perekonomian insya Allah